Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau potong-potong Calathea kepiting ya. Pembibitan Calathea kepiting dengan cara propagation. Contoh yang sudah dipotong seperti ini ya. Jika propagasinya ini dua mingguan keluar akar, mau jatuh. Nah ini guys, akarnya sudah rimbun ya. Kalau sudah kayak gini sudah bisa ditanam ya, sudah bisa ditanam. Kalau ini sudah bisa ditanam, ini cara propagasinya. Ini airnya nggak diapa-apain, cukup simpan di tempat teduh, jangan terlalu panas ya. Ini khusus untuk Calathea kepiting ya, Calathea kepiting strip merah.